Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Sekarang jam 11.50, hampir jam 12. Kita lagi ada di Jatinegara ya. Kita mau hari ini mau thrifting, mau lihat kaos atau sepatu-sepatu nyari yang branded ya, yang bermerek dengan harga murah. Sepatu kita dapat nemu ya. Nanti kita ke Central Thrifting Jatinegara dan kita mau ke Pasar Item juga Jatinegara juga. Nanti kita sama-sama ada apa aja di sana, nanti kita lihat bareng-barengnya. Oke, kita menuju ke Central Thrifting. Pindah yang tadinya di depan sana dekat masuk ke rawa bunga sih ya, dekat batu akik, sekarang udah pindah di depan rumah makan sederhana Minang ya. Dan tokonya ada di sana, Central Thrifting. Dan hari ini kita mau ngopi dulu, udah panas banget, nanti kita ke sana ya. Central Thrifting ini kayaknya lokasi baru, pindah dari sebelah ya. Kita mau coba lihat di dalam sini. Kita juga dari rumah tuh niatnya pengen thrifting sih ya, lihat dari harga 35.000, ada sweater juga. Nanti kita juga pengen cari yang bagus sih guys, mudah-mudahan dapet. Ini ada yang masih bagus nih, cuman kita nggak tahu dari mana nih asalnya. Kalau menurut info itu dari ASEAN ya, atau Asia ya, dari Singapura, Korea, yang size-nya masih kayak orang kita ya. Oke guys, kita lihat ke dalam ya. Di sini banyak banget yang barang masih bagus nih. Masih ada celana juga, rata-rata 35.000 ya. Ada sweater juga nih. Kita lihat ke dalam nih. Ini masih bagus. Ini masih baru bongkar bal ya. Di depan Indomart. Kita coba masuk ke dalam, di sini rata-rata 35 ya. Kita udah izin masuk ke dalam, kita pengen lihat yang masih spesialnya atau yang masih bagus ya. Di sini banyak banget nih. Kita juga mau pilih-pilih juga, siapa tahu ada yang minat ya. Juga ada topi nih. Ini topi masih bagus banget nih. Ini harganya berapa kita nggak tahu ya, karena yang ownernya lagi keluar, anak buahnya itu nggak mau apa namanya, nggak mau di depan kamera, jadi nggak mau dia, silahkan aja ambil foto-foto gitu. Ini juga ada baju, ini masih bagus banget sih nih. Harganya 65.000 ya. Ini masih, ini ori nih. Kita lihat lagi, nanti kita mau cari yang size-nya pas. Ada sweater juga nih. Kita coba masuk ke dalam lagi ya. Ini masih jam 10, mendekati jam 11. Jadi masih belum, ini juga di sini juga baru pindah dari sebelah deket Batu Akik di sana ya, Pasar Batu Akik. Ini kaos-kaos. Ini 65.000. Ini masih kaosnya itu kayaknya kaos olahraga ya, anti keringat. Nanti kita coba cari yang masih bagus.
Ini buat olahraga kayaknya, nyerap keringat ini. Ini di bawah juga masih bagus-bagus banget nih. Cuman nggak ada yang ditanyainnya karyawannya. Kalau di depan kamera atau ditanyain itu malu katanya. Jadi kita expose sendiri aja ya. Siapa tuh teman-teman ada kesini di Central Drifting ya, Jatinegara. Di sini komplit, barangnya juga masih bagus-bagus semua. Kita lagi nyari yang sesuai ukuran celana pendek juga. Kita sih sebenarnya nyari topi ya, cuman kurang cocok. Kita nyari kaos juga di sini, topinya banyak banget nih. Ini baju masih keren-keren semua ya. Satu nggak apa-apa. Beli 2 piece 100. 65.000, 2 piece 100. Nanti kita ya cari deh. Dua gocap. Enggak, dari ujung ke ujung, Mas. Ya. Dari ujung ke sana ya? Ya. Semua. Satu piece itu 65.000, tapi kalau ngambil 2 katanya itu boleh ambil 2 itu 100.000, guys. Nanti kita coba pingin nyari barang-barang yang masih bagus ya. Ada sweater juga yang masih bagus tuh. Cuman apa ya, susah sih, nggak ada orangnya. Jadi mau ngambil-ngambil nggak bisa ya. Lagi sedikit pilek nih juga kaosnya. Masih gildan, ini masih gondrong juga ini. Masih bagus banget. Nanti kita coba deh satu nih, gua titipin di sini dulu. Taruh di tengah. Ini ada warnanya kurang. Warnanya kurang nih. Kita suka yang abu-abu, jadi kita nyari yang warna abu-abu, abu-abu monyet. Kita nyari sweater, tapi sweaternya itu masih kayak ABG semua ya. 65.000, celana juga masih bagus-bagus semua nih. Masih layak juga. Kita kalau dengar suara burung itu apa ya, di sini tuh penghobi burung juga ternyata. Di lantai atas ada suara burung. Kita lihat topi ini masih bagus ini. Cuman topi gini kita kurang cocok ya. Ini kayaknya nyerap keringet nih. Size L 65.000, kalau ngambil 2 itu boleh cepe katanya. Tapi masih bagus semua. Pade. Oh iya. Lagi milih nih. Oh iya ya. Pengin nyari yang masih bagus. Kita soalnya pakai kaos-kaos putih itu seneng ya, kita pakai kaos putih ya, cuman agak repot gitu. Repotnya kalau yang namanya baju putih itu riskan ya, kena kotoran kelihatan banget cepet. Tapi kita seneng pakai yang kaos putih, kalau baju kurang sih kaos ya, dominan ke kaos. Kita lagi nyari-nyari yang buat olahraga juga, nyerap keringet juga ya. Ini masih ori.
bagus semua. Nyari kaos. Mana kita belum dapat deh. Juga masih bagus-bagus ini. Selamat datang di Central Thrifting. Bapaknya orang Jawa juga nih. Pak, misi Pak. Tadi udah izin. Nggih. Orang Jawa jadi kita masih bisa nggih ya. Kalau orang Jawa nih sweater. Ada sweater baju panjang nih, kita nyari baju panjang buat kerja ya. Cuman aduh. Mana yang masih bagus nih? Lagi 3100 saja. 3100 nanti kita cari yang 3100. Ini sweater. Sweater masih bagus banget nih. Itu juga kita minat yang itu tuh. Sampai narikin. Sepi. Belum dapat ini. Ah, benar ini pagi belum dapat. Belum. Sebenarnya kalau thrifting di Jatinegara itu kalau kita pintar milih-milihnya itu nggak kalah sama yang di Gede Bage ya. Kita udah pernah ke Gede Bage. Di sana emang super ya, super komplit. Dari segala macam jenis pakaian, sweater, jaket. Semuanya emang dari luar negeri ya, sama di sini juga di luar negeri. Tapi kita harus pintar milih juga sih. Kalau di Gede Bage itu hampir semua satu pasar itu pakaian bekas semua ya, thrifting ya, area thrifting terbesar itu di Bandung itu. Nanti kita mau nyari apa lagi kita belum tahu ya. Yang tadi kita tuju itu hanya thrifting. Kita nyari barang-barang yang masih bagus. Ini cuman kotor nih. VXL. Rp35 ya rata-rata ke sweaternya, mungkin lebih dari cepet. Terus masih bagus-bagus semua sih. Wah panasnya. Kita coba nyari sweater di sini ya. Ini masih ada sweater bulu-bulu gini. Ini kayaknya masih Korea ya, yang lehernya bulu-bulu itu Korea. Ini ada sweater juga nih. Ini bisa kirim-kirim lewat online ya Pak? Kalau belinya banyak ya? Udah, tapi ongkir ditanggung pembeli. Pembeli ya. Oh iya, ongkir ditanggung pembeli. Apa aja? Bisa ya. Masih kotor banget ini. Kita nyari yang agak bersih.
kita udah nemu sih dua kaos nih, masih bagus, nanti kita ambil ya. Kita thrifting aja di hari libur guys. Masih di Jatinegara ya, di Central Thrifting. Berapa? 65. Yang di dalam 65 semua. Ini deh. 65 juga nih. Ini ambil dua cepet. Ya. Ambil dua cepet. Ya, boleh nggak apa-apa. Ini sobek nggak sih? Orang kebenang lah, harus tetangga. Oh iya, ini ada sobek dikit nih, tapi nggak masalah lah. Enggak, aku direndam karo panis hilang. Ini karena ini kena bal. Kena bal ya, ini bal masih. Bal press kan jadi kusut. Bagus, kita coba ambil ya. Ini udah jam 11.45. Oke guys, sampai di sini ya thrifting hari ini. Kita udah dapat dua kaos. Kita sangat murah sih ya. Itu kaos ori. Jadi kita berani ambil-ambil aja lah buat harian.